nama saya Evan Ariel Kristopan dari SMA Negeri 2 Jakarta, kelas 12 jurusan IPA. Pendidikan pastinya, karena ini kan dari dinas pendidikan, dan juga terakhir untuk Pemprov DKI Jakarta karena sudah memberi saya kesempatan sebagai siswa penerima KJP. Oke, kalau prestasi saya sebelumnya, pertama-tama waktu itu saya sempat juara 1 di tingkat Jakarta Barat, lalu di Olimpiade Astronomi dan Astrofisika, lalu di tingkat provinsi juga juara 1 juga kebetulan, dan diakhiri terakhir kali bulan Juli tahun lalu itu saya mendapat medali perak di Olimpiade Astronomi dan Astrofisika tingkat nasional. Kalau soal cerita pengalaman, sebenarnya OSN ini tuh pengalamannya saya udah dari waktu SD sempat ingin ikut Olimpiade. Waktu itu pernah ingin ikut Olimpiade Matematika, cuman sayangnya saat itu saat SD, guru mata pelajaran matematikanya memutuskan untuk tidak mengikutkan saya dikarenakan ada yang lebih baik menurut dia. Dan semenjak itu saya sempat untuk tidak bermimpi tentang OSN, tapi sampai suatu saat saya masuk SMA Negeri 2, masuk pertama kali di sini satu upacara, itu ada kebetulan dua alumni sekarang, itu dia mendapat medali perak dan medali emas satunya. Dan saya saat itu jadi termotivasi, oh iya, saya dulu punya mimpi untuk bisa menjadi medalis, saya bisa menjadi sesuatu yang membanggakan. Akhirnya saya mencoba untuk berjuang di bidang Olimpiade Astronomi dan Astrofisika. Perjuangannya nggak mudah, saya kelas 10 pertama kali nggak mulus, nggak langsung kelas 10 dapat medali. Waktu kelas 10 saya gagal di tingkat provinsi, tapi sempat down. Cuman setelah berbicara lagi dengan banyak orang, mendapat banyak penguatan, saya akhirnya memutuskan untuk okay, kalau saya bisa untuk jadi lebih baik lagi dan saya bisa untuk meraih sesuatu yang saya inginkan ini. Dan akhirnya puji Tuhan, dengan modal banyak nanya, modal cari kenalan, tak tanya-tanya, akhirnya saya bisa sampai di sini. Kenapa tertarik? Awalnya saya kan pengen cobanya, waktu itu sempat pengen coba kimia waktu kelas 10, cuma akhirnya saya memutuskan untuk gabung astronomi astrofisika karena saya kenal dengan alumni yang tadi saya sebut, itu namanya Nathanael Beta. Dia ngajarin saya fisika, ngajarin saya itu, dan akhirnya saya okay, coba deh, saya coba Olimpiade Astronomi. Dan kenapa tertarik lagi, karena di astronomi ini tuh sebenarnya kayak fisika, saya juga suka fisika basicnya, dan unik karena yang dibahas tuh bukan cuma fisika yang ada di bumi, cuman malah fisika yang jauh di luar sana, fisika bintang, fisika planet, dan lain-lain. Itu sih. Dan kenapa tertarik lagi juga karena banyak pengamatan-pengamatannya loh, yang pakai teleskop, dan itu sangat menurut saya itu asik banget. Tips dan trik. Kalau tips dan triknya sih sebenarnya Olimpiade ini tuh bukan cuman buat anak-anak jenius. Saya tuh bukan orang yang jenius banget, bukan yang kerjaannya cuman ngansos di rumah. Tapi pertama-tama sih menurut saya tuh harus berani nanya. Kenapa harus berani nanya? Karena banyak loh orang di luar sana yang udah lebih berpengalaman dari kita. Kita harus berani kenalan, berani nanya, ini caranya gimana? Oh, boleh diajarin gua ini enggak? Selama sopan, selama enggak melanggar etika dan lain-lain, pasti orangnya tuh bakal nyaman buat menjawab kita. Gitu sih mungkin. Terus kedua juga, jangan nyerah dah. Pokoknya apapun terjadi tuh bablas dulu aja. Kan nothing tulus juga kalau gagal dan lain-lain. Okay, pastinya KJP ini tuh bermanfaat banget loh buat saya, terutama dalam hal perlengkapan sekolah, perlengkapan-perlengkapan yang menunjang kegiatan Olimpiade saya, serta juga adanya uang saku dan transportasi. Dan pastinya KJP ini tuh sangat bermanfaat juga buat siswa-siswi lain di luar sana yang merupakan penerima KJP. Okay, kalau harapan buat diri saya sendiri sih, saya berharap saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal. Dan juga saya berharap saya bisa menjadi anak yang lebih membanggakan orang tua saya, menjadi siswa yang berprestasi dan membanggakan nama sekolah.
mungkin kalau harapan saya untuk teman-teman saya berharap banyak teman-teman saya yang akan semakin berani untuk mencoba. Karena kalau mungkin kalau saya takut mencoba, saya nggak bakal sampai di titik ini. Dan juga di lain sisi harus berani untuk bertanya kepada orang yang mungkin belum kita kenal. Karena kalau kita nggak berani bertanya, kita nggak akan tahu pengalaman-pengalaman orang di luar sana yang mungkin levelnya sudah jauh dari kita. Dan terakhir mungkin tentang integritas. Integritas itu penting banget loh untuk dijaga. Karena apapun yang kita capai, apapun yang kita punya, kalau kita nggak punya integritas itu tuh nggak ada apa-apanya. Oke, kalau untuk sekolah saya ini SMA Negeri 2 Jakarta, saya berharap sekolah ini akan semakin top, semakin jaya. Jadi nomor satu bukan hanya di Jakarta Barat, tapi pastinya juga di DKI Jakarta dan bahkan seluruh Indonesia kalau bisa. Dan saya berharap banyak lagi nanti sekolah ini akan melahirkan siswa-siswi yang berprestasi juga. Oke, dan yang terakhir, saya mau minta doa dan dukungannya ya. Sebentar lagi, saya akan melanjutkan pemusatan latihan nasional di Bandung guna menghadapi Olimpiade Internasional Bidang Astronomi dan Astrofisika yang akan diadakan di Bogota, Kolombia. Saya minta doa dukungannya ya.